Woi, subscribe lah coy. Kalau enggak, kuratakan deh kalian. Ini di sini sudah sudah terpancing naga apinya tentunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sipran Gaming. Bagaimana kabar kalian? Kuharap kalian semuanya baik-baik saja. Oke, di video kali ini kita akan bermain-main lagi dengan Skeleton Barrel di sini, tapi bukan untuk menyerang musuh ya, tapi kita di sini akan melawan naga emas atau raja naga di Clash of Clans. Nanti kita uji Skeleton Barrel ini apakah mampu menghancurkan sarang naganya atau tidak. Dan tentunya dengan Skeleton Barrel ini kita akan mencoba membunuh naganya bersama dengan sarang naganya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, tentunya ada 60 Skeleton Barrel yang saya sudah siapkan. Dan untuk spillnya kita sediakan Rage 5, Poison 1. Dan untuk bantuannya itu kita tidak perlu juga, tidak masalah, tapi kita hanya membutuhkan spill poison di sini untuk membunuh naga emasnya. Nah, untuk hero nya kita hanya membutuhkan Archer Queen saja di sini ya. Oke, sebelum kita mulai melawan naga emasnya, ada baiknya kalian subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya saya lebih semangat lagi dan kalian mendukung saya untuk membuat konten-konten menarik tentang Clash of Clans lainnya. Terima kasih banyak sudah subscribe. Oke, kita langsung menuju sarang naganya untuk melawan naga emasnya. Pertama, kita uji dulu apakah Skeleton Barrel bisa memancing naganya keluar. Oh, ternyata bisa ya. Nah, di sini kita tes dulu apakah ini bisa mengalihkan perhatian naga emasnya untuk menyerang skeleton-skeleton yang sangat banyak. Di sini apakah kita bisa menghancurkan sarangnya? Tapi saya rasa kalau cuma Skeleton Barrel, naganya tidak akan mati karena skeleton hanya mengincar defense bagian bawah aja. Oke, kita end battle aja. Nah, di sini kita eksperimen lagi, kita berusaha hancurkan semua pertahanan yang ada di sini menggunakan Skeleton Barrel. Kita uji aja dulu di sini apakah bisa. Kita turunin ini tanpa reach dulu, jadi kita nanti uji juga pakai steel ya. Ini kita, ternyata bisa ya, cukup kuat. Walaupun tidak sepenuhnya saya bawa skeletonnya, ternyata Skeleton Barrel ini lumayan kuat ya, hancurkan semuanya. Nah, di sini tentunya bisa habis skeletonnya dikelitik sama Inferno Tower di sini. Ini di sini sudah terpancing naga apinya, tentunya tidak bisa rata ya. Nope. Tapi mungkin kita akan coba setelah ini kita pakai Red Spill. Kita end battle dulu. Oke, ternyata tidak bisa ya. Nah, di sini kita akan mencoba melawan seluruh pertahanannya menggunakan bantuan spill Red di sini, apakah bisa hancur ya. Tapi kita belum fokus meratakannya bersama dengan naga apinya. Kita taruh di sini, hambur saja langsung, kita turunin rage-nya lagi semua. Apakah ini bisa menjadi 3 bintang? Kita coba. Terlalu banyak skeleton di sana. Kita turunin semuanya, kita rage lagi. Apakah bisa menghancurkan semua pertahanan di sini? Semua bangunannya? Ternyata bisa perfect ya. Walaupun naga apinya tidak mati. Oke, kita langsung uji aja bunuh naga apinya dan ratakan semua bangunannya. Nah, di sini kita akan mencoba memancing naga apinya dan kita akan menembaknya dengan Archer Queen di sini ya. Kita pancing dulu pakai Skeleton Barrel di sini. Oke, sudah terpancing. Nah, di sini kita mulai turunin skeleton-skeleton, kemudian Archer Queen untuk menembak. Jangan lupa kita turunin poison biar agak cepat ya matinya. Kita pelan-pelan aja turunin sedikit demi sedikit di sini. Pelan-pelan.
Oke, kita turunin lagi skeleton barrelnya. Oke, ini sudah hampir mau mati, sudah hampir mati. Kita sepertinya tidak perlu menghabiskan banyak poison, cukup dua saja. Nah, di sini kita mulai meratakan semuanya dengan skeleton barrel. Oke, kita turunin saja semuanya, langsung kita raid. Kita sudah uji tadi ya, pasti rata. Jadi kita hanya tinggal mengulangi saja. Bedanya cuma kita tadi tidak membunuh naga apinya. Nah, di sini buat kalian yang mau menyelesaikan sarang naga ini, menyelesaikan semua misi-misi yang ada di Goblin Camp, kalian bisa mencoba strategi ini. Mumpung masih ada eventnya ya. Ini sudah pasti teruji. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Bagaimana menurut kalian tentang video ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Clasher. Bye bye. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah.